penuh karismatik, Shio paling disegani dan dihormati orang lain. Shio adalah salah satu bagian dari astrologi Tionghoa, yang dipercaya memiliki pengaruh pada karakter dan kepribadian seseorang. Shio dibagi menjadi 12, yaitu Shio tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap Shio memiliki keunikan dan ciri khas, yang membedakannya satu sama lain. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, ada beberapa Shio yang dianggap sebagai Shio, yang paling disegani dan dihormati oleh orang lain. Pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Shio-Shio tersebut, dan apa yang membuatnya begitu dihormati. 1. Shio Naga. Shio Naga adalah simbol dari kekuatan dan keberuntungan. Dalam budaya Tionghoa, naga dipandang sebagai makhluk yang paling kuat dan dihormati. Hal ini juga berlaku pada Shio Naga. Orang yang lahir dalam Shio Naga, cenderung memiliki kepribadian yang kuat, percaya diri, dan penuh semangat. Mereka juga cenderung menjadi pemimpin, yang dihormati oleh orang lain. 2. Shio Macan. Shio Macan juga merupakan salah satu Shio, yang sangat dihormati di masyarakat Tionghoa. Macan dipandang sebagai binatang yang mempesona dan kuat. Orang yang lahir dalam Shio Macan, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan cenderung menjadi pahlawan atau pemimpin, yang dihormati oleh orang lain. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang berani, bersemangat, dan berani mengambil risiko. 3. Shio Kuda. Shio Kuda juga termasuk dalam daftar Shio, yang paling dihormati dan disegani di masyarakat Tionghoa. Kuda adalah simbol kebebasan dan keberuntungan. Orang yang lahir dalam Shio Kuda, cenderung memiliki kepribadian yang energik, cerdas, dan berjiwa petualang. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. 4. Shio Anjing. Shio Anjing merupakan Shio yang paling setia, dan dihormati oleh masyarakat Tionghoa. Anjing dipandang sebagai hewan yang cerdas, dan memiliki insting yang tajam. Orang yang lahir dalam Shio Anjing, cenderung menjadi sosok yang dapat diandalkan, setia, dan berempati. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang selalu berusaha, untuk mencapai tujuan mereka. 5. Shio Monyet. Shio Monyet juga dianggap sebagai salah satu Shio, yang paling dihormati dan disegani oleh masyarakat Tionghoa. Monyet dipandang sebagai hewan yang cerdas, lucu, dan penuh kecerdikan. Orang yang lahir dalam Shio Monyet, cenderung memiliki kepribadian yang cerdas, jenaka, dan berpikiran terbuka. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang mampu mengatasi masalah, dengan kreatif dan cerdik. 6. Shio Kerbau. Shio Kerbau adalah Shio yang dihormati, dan disegani karena kekuatannya. Kerbau dipandang sebagai hewan yang kuat, teguh, dan penuh ketabahan. Orang yang lahir dalam Shio Kerbau, cenderung memiliki kepribadian yang tenang, tahan banting, dan ulet. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, dan penuh kesabaran. Dalam astrologi Tionghoa, yang dianggap sebagai Shio yang paling disegani, dan dihormati oleh orang lain. Hal ini tentu dipengaruhi oleh ciri khas dan kepribadian, yang dimiliki oleh masing-masing Shio tersebut. Namun, pada akhirnya kita semua adalah manusia, dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menghormati, dan menghargai satu sama lain, tanpa memandang Shio apapun.